Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan menjemput koleksi baru di kandang kami, di kandang Bagas Waras yang beralamat di Desa Krandon, Pandowarjo, Sleman, Yogyakarta. Oke, ikuti perjalanan kita sore hari ini. Oke teman-teman, ini kita akan perjalanan menuju pesisir mengambil koleksi baru di kandang kami. Monggo. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kandang beliau, Mas Tegar. Kita akan Mas Tegar, teman-teman, kita akan menuju kandang beliau. Di daerah mana Mas Tegar ini? Ringin Harjo, Bantul. Ringin Harjo, Bantul, teman-teman. Kita akan lihat koleksi sebelum kita pintar. Saat ini ada berapa ekor? Terus sebelum kesini ada berapa ekor? 7 ekor. Sekarang tinggal berapa ini? 3 ekor. 3 ekor. Oke, kita oke teman-teman, tujuan saya kesini akan menjemput sapi yang pada saat itu kita sudah melakukan transaksi pada beli Mas Tegar ini, sapinya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan membawa pulang sapi koleksi baru di kandang kami. Kita akan naikkan ke mobil. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kandang ini pada pukul berapa kira-kiranya? Pukul 7, kita perjalanan kurang lebih 1 jam teman-teman. Nah, mohon maaf tadi di sana kita tidak bisa berlama-lama karena perjalanannya cukup jauh. Kasihan juga ini sapi baru kita, asing. Kita akan penurunan sapi teman-teman. Iya. Mas juga. Satu lagi.
sekian perjalanan kita sore hari ini. Ikuti video selanjutnya terkait sapi baru kita yang ada di kandang. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.